Hari ini saya nak share mengenai penyimpangan Syiah daripada Islam, dan mereka mengatakan Allah datang ziarah ke kubur Husain pada setiap malam Jumaat, dan mengatakan siapa yang ziarah kubur Imam Husain pada hari Arafah maka ia akan dapat 1,000,000 pahala haji bersama Qoin, iaitu Imam Mahdi. Allah subhanahu. Idzan Allah yazurul Husain yanzul min fawqi arshihi ila Karbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang telah support dan dukung channel ini dan terus berkembang, alhamdulillah. Sebelum ini saya ada buat video mengenai Syiah, iaitu berkaitan dengan nikah mutah, dan ramai Syiah yang komen khususnya daripada Indonesia sebab di sana dikatakan Syiah semakin berkembang. Jadi cara itu ada dalam kitab mereka sendiri, iaitu kahwin kontrak. Tapi bila kita dedahkan mengenai kahwin kontrak nikah mutah, mereka malah pula nikah kontraknya mahu tapi malu ketahuan oleh orang. Kenapa? Sebab apa? Kelihatan seperti melanggar. Video tentang nikah mutah itu anda boleh klik di sini. Apapun, pertama sekali saya ingin minta maaf jika ia mengguris perasaan anda. Saya nak anda kaji dan lihat kembali Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan Islam yang Syiah, terutama Syiah Imam 12, kerana terlalu banyak penyimpangannya dan perkara yang diada-adakan oleh mereka dengan mengkafirkan sahabat Nabi, membinasakan diri, menghalalkan darah sunni dan sebagainya. Jadi terutama sekali pada segi akidah, Syiah Imam 12 ini mengkutuskan atau mensucikan Sayyidina Husain sehingga melebihi para nabi, dan mengatakan Allah Subhanahu wa taala sendiri ziarah ke makam Husain daripada Arasy turun ke Karbala demi Husain. Nauzubillah. Nurul Husain yanzul min fawqi arsyhi ila Karbala. Allah yazuru qabr al-Husain. Taquli ma dalilik ala hadha al-kalam. Dalili kitab kamil az-ziyarat عند الشيعه انهم يقولون ان الله ينزل ويزور قبر الحسين. كامل الخرافات. طيب جميل. كامل الزيارات. نعم. يقول سأقرأ الرواية ونتمعن فيها بهدوء حتى يكون الأخ المشاهد على بينة منها. يقول عن صفوان الجمال قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام لما أتى الحيرة هل لك في قبر الحسين عليه السلام وتزوره جئت فداك؟ قلت وتزوره جئت فداك؟ قال وكيف لا أزوره؟ والله يزوره في كل ليلة جمعة. Allah yazuru kulli lailat. Dan ulama-ulama Syiah berkeyakinan bahawa berhaji ke makam para imam lebih agung daripada menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu berhaji ke Baitullah, ke Kaabah. Ini merupakan satu bentuk berlebih-lebihan terhadap Imam Ahlul Bait setelah mereka wafat. Para ulama Syiah mereka membuat riwayat-riwayat palsu yang menyebutkan pahala yang seperti khayalan bagi orang Muslim yang berziarah kepada makam imam mereka, dan banyaknya riwayat yang dikarangkan betapa besarnya pengkutusan mereka terhadap imam-imam mereka, dan menunjukkan betapa melampaui batasnya mereka terhadap memasukkan hadis yang mereka ciptakan sendiri. Sahabat semua jangan marah, sebab apa yang saya sebutkan ini berada dalam kitab-kitab mereka. Mereka mencipta hadis mengenai ziarah ke makam dengan kitab Biharul Anwar, dan juga kitab Man La Yazur Faqih, dan juga kitab Al-Mazar, dan banyak lagi kitab-kitab yang mereka karang tentang ziarah. Diriwayatkan oleh mereka iaitu daripada Abu Abdullah menegaskan sesungguhnya pandangan Allah yang pertama kali ditujukan kepada para penziarah kuburan Al-Husain bin Ali pada waktu senja Arafah, sebelum dia memandang Ahlul Mawqif iaitu kaum muslimin yang sedang berwukuf di Arafah. Perawi bertanya, mengapa demikian? Dia pun menjawab, kerana di antara orang-orang yang wukuf di Arafah terdapat anak zina, sedangkan pada para penziarah kuburan Al-Husain tidak terdapat anak zina. Mereka menganggap kita semua ini anak zina yang ziarah kubur Husain sahaja yang suci. Na'udzubillah. Dan antara ciptaan mereka juga ialah dari Asy-Syadiq, siapa yang menziarah ke makam Al-Husain pada hari Arafah maka Allah menuliskan baginya 1,000,000 ibadah haji bersama Al-Qaim, iaitu Imam Mahdi, dan 1,000,000 umrah bersama Rasulullah SAW, membebaskan 1,000,000 jiwa hamba, membawa 1,000,000 kuda di jalannya, dan Allah akan menyebutnya hambaku as-sadiq yang telah percaya kepada janjiku. Lalu para malaikat akan berkata fulan as-sadiq, dan Allah akan mensucikannya daripada atas arasnya. Masya Allah. Ini hadis daripada mereka yang mereka mengatakan siapa yang ziarah ke makam Imam Husain dia akan mendapatkan yang sedemikian. Dan mereka melebihkan ziarah kuburan Husain melebihi ziarah ke Baitullah.
melebihi haji rukun Islam yang kelima yang dilakukan oleh umat Islam dan melebih-lebihkan imam mereka. Sahabat semua, sebenarnya banyak lagi penyelewengan Syiah ini. Antara umum yang kita ketahui ialah menziarah ke kubur Imam Husain, iaitu ganjarannya syurga dan sebagainya, sejuta umrah dan sebagainya. Yang kedua, ibadah menyiksa tubuh badan sepenuh 10 Muharram, iaitu memperingati kematian Hasan Husain, dan juga mereka menghina isteri-isteri Nabi, khususnya Aisyah dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar, Abu Bakar dan sebagainya. Dan juga mereka mengharuskan jamak sembahyang dalam semua keadaan, dan juga imam dan khalifah sebahagian daripada rukun wajib mereka imani. Ini antara sebahagian daripada kepercayaan ataupun akidah yang daripada Syiah sendiri. Semoga Allah beri petunjuk kepada kita dalam kebenaran dan istiqamah dalam kebenaran, yaitu selamat dunia akhirat dan dapat beramal mengikuti sunnah Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam, jadi seorang muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cukup sekedar itu sahaja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.